Baik, kita mulakannya. Surah Asy-Syura mulai daripada ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya. Al-Jawahir, bahtera-bahtera. Fil bahri, dalam laut, di lautan. Fil bahri, yes, di laut, di lautan. Kal a'lam, seperti gunung-gunung. In jika yasa ia kendaki, jika yasa ia kendaki, yuskini ia ia tetapkan. Ia tetapkan. Ar-riyah, akan angin. Fayaz lalna, maka jadilah mereka. Rawakid, beberapa yang terhenti. Beberapa yang terhenti. Terhenti. Ala zohrihi, atas permukaannya. Inna, bahwasanya. Fi zalika, pada itu. La ayat, sungguh jadi tanda-tanda. Likulli, bagi tiap-tiap. Sobarin, orang yang banyak sabar. Syakur, lagi bersyukur. Satu lagi, au atau yubikhunna, ia binasakan akan mereka. Ia binasakan akan mereka, bima, dengan sebab apa yang. Kasabu, telah mengusahakan mereka. Waya'fu, dan ia maafkan. An kathir, dari kebanyakan.
Ya, saya masuk mula ya. Baik, saya masuk mula daripada ayat 32 daripada surah Syura. Wa min ayati, dan di antara tanda-tandanya, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Jawahir, Al-Jawari, iaitu batra-batra fil bahri, di lautan. Kal-A'lam, seperti gunung-gunung. Pengangkutan-pengangkutan yang boleh membawa bebanan berat. Ia tidak boleh melalui ia jalan angkasa kalau zaman moden ini. Dulu ataupun sekarang pun, ia tak dapat nak melalui jalan angkasa. Ia yang boleh ialah melalui jalan lautan. Jadi, ia kapal-kapal yang dicipta di lautan ini, ia sungguh ia besar dan ia dipandang seolah-olah seperti gunung-gunung. Kita dapat lihat kalau kita berada di pelabuhan. Ya, kalau kita di luar pelabuhan, kita tak nampak kapal besar. Tapi kalau kita berada di pelabuhan, ya, kita akan lihat ya kecilnya kita. Ya. Nampak sangat kita ni macam semut. Ya. Kapal-kapal atau bahtera-bahtera itu bukan main besar. Ya, ada yang sampai 12 tingkat pun ada. Ya. Dia punya tinggi. Dan begitu juga, ya, kita tengok kapal-kapal kargo yang membawa ke Pak bawa. Ya, kontena-kontena. Ya, kadang disusun seperti gunung tingginya. Ya, kita akan dapat lihat sekarang. Sebenarnya dulu pun dah ada kapal-kapal besar ini. Dipandang oleh mereka dulu juga seperti gunung-gunung. Ya, besar dia. Allah katakan. Itu dikatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kita lautan itu dapat dilalui oleh kapal-kapal yang besar-besar. In yasha, jika ia kendaki, yuskiniriyah, ia tetapkan akan angin. Angin itu tidak, ya, tidak ada angin lah maksudnya, tetap ya. Angin itu tetap, tak ada meniup. Itu makna yuskiniriyah ni. Ia tetapkan akan angin. Mana angin itu tak bertiup. Apa jadi? Faya zalal narawakida ala zahri. Maka jadilah mereka rawakid beberapa yang terhenti ala zahri atas permukaannya. Kapal-kapal dulu, dia tidak ada enjin. Nah, masa itu tak tercipta enjin. Kapal-kapal dia besar macam mana pun, dulu mereka guna layar. Jadi layar dia makin besar, kapal makin besarlah layarnya, makin tinggilah menggunung dipandang. Yeah. Jadi, yeah, yang menolak siapa? Yang menolak angin. Sebab itu di lautan, mana ada tak ada angin. Yeah. Sentiasa ada angin. Itu kata Allah. Yeah, kalau Allah mahu, Allah hentikan angin tu. Maka semua kapal-kapal ni terhenti, tak berjalan. Jadi tak terdaya untuk didayung. Nak melawan makin tengah laut, makin besar ombak. Memang tidak terlawan pun. Yeah. Kalau nak pakai dayung, tercampak dayung. Jadi, yeah, mereka semua gunakan layar. Jadi layar itulah yang dapat. Ya, menolakkan kapal-kapal itu. Jadi sekarang ni dah kurang lah. Sekarang banyak ya gunakan ya motor, ya enjin. Jadi ya kurang ya gunakan layar, tapi masih lagi mereka yang masih mengekalkan ya kapal layar. Ya. Masih mengekalkan lagi pun ada. Ya.
tapi kebanyakan dah gunakan ya, sistem motor atau enjin. Inna fi zalika layatin li kulli sabarin syakur. Bahwasanya pada itu sungguh jadi tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang banyak sabar lagi bersyukur. Ya. Ini terutama kepada orang mukmin. Ya, yang diajar banyak sabar. Ya, dan ya, banyak sabar dalam apa? Ya, dalam musibah. Sebab itu perjalanan laut ni bukan sehari dua. Kalau pergi satu negara ke satu negara ni, makan masa yang begitu lama. Kadang berbulan baru sampai. Ya, ada setengahnya mereka ya, yang belayar ni kadang setahun baru dapat balik. Kadang setengahnya 6 bulan baru dapat balik. Ya. Sebab perjalanan tu ya, bukan dekat. Ya, mereka banyak hidupnya ya, di atas lautan. Di atas lautan berjalan ya, menuju ke satu negara ke negara yang lain. Macam itulah jauhnya perjalanannya. Dan dikatakan juga syakur. Ya, lagi bersyukur. Nah, ini juga ya, kepada orang mukmin. Ia bersyukur atas nikmat apabila ia mendapat perjalanan yang begitu aman. Kemudian diterangkan lagi, au yubikhunna bima kasabu, atau ia binasakan akan mereka. Mana kalau Allah mahu angin, ya, jadi angin yang membinasa, bukan angin. Ya, baik yang boleh melayarkan bahtera, tapi angin ini angin yang membinasakan mereka. Maka ya, kapal-kapal itu boleh ya, tenggelam dalam lautan. Atau Allah, kalau Allah mahu, Allah juga boleh binasakan dengan sebab ya, apa yang telah mereka usahakan, iaitu dosa-dosa yang mereka lakukan. Wayafu an kathir, dan ia maafkan dari kebanyakan. Nah, sebab itu, yang tenggelam dengan yang selamat mana banyak? Ya, banyak yang selamat kan? Ya, jadi, yang tenggelam tu ya, dapat dikira. Itu nak menunjukkan bahawa Allah banyak memberi maaf. Nah, sebab itu, ya, Allah tidak tenggelamkan. Kalau Allah mahu, ya, tak ada yang selamat di lautan. Besar macam adalah kapal yang lalu di lautan. Ya, kalau kena gelombang, ya, angin yang ya, tak betul pada masa itu, ya, akan terbaliklah kapal itu. Ya, menjunamlah ke dasar lautan. Nah, tapi ya, mereka tak ingat itu. Ya, kemaafan daripada Allah. Ya. Sebab itu, ya, mereka selamat sampai ke destinasi. Patutnya, ya, bersyukur kepada Allah yang memberikan keamanan. Tapi mereka terkadang lupa hal itu. Bila dah sampai ke tempat yang dituju, mereka lupa ya, kepada yang memberikan ya, ke lapangan dalam perjalanan, iaitu Allah. Mereka lupakan Allah. Mari kita sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat 35. Wa ya'lama, dan ia mengetahui. Allazina, orang-orang yang dan ia mengetahui orang-orang yang yujadiluna, mereka membantah. Fi ayatina, pada ayat-ayat kami. Malahum, tidak ada bagi mereka. Tidak ada bagi mereka min mahis,
daripada mahis tempat lari. Tempat lari. Baik, ya, saya masuk mula. Waya'lam allazina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Dan ia mengetahui orang-orang yang mereka membantah pada ayat-ayat kami. Tiada bagi mereka daripada tempat lari. Jadi peringatan ya kepada orang-orang yang membantah pada ayat-ayat Allah. Ya, apakah mereka boleh lari daripada Allah? Nak lari ke mana? Ya. Bumi ni siapa punya? Bumi Allah. Yang kita nak lari, lari ke mana? Ya. Jauh ke mana pun masih bumi Allah. Nak lari ke udara, udara juga langit Allah punya. Jadi nak lari mana? Ha, jadi artinya ya janganlah ya nak lari daripada Allah, tak dapat lari. Ya. Ha, sebab itu ya, ha, janganlah nak membantah ayat-ayat Allah. Ya, beriman itu lebih baik, lebih utama ya daripada kita menentang. Ya, kebaikan juga untuk kebaikan diri. Ha, itu janji Allah Ta'ala suruh kita beriman, ya, suruh kita ya beramal soleh. Tapi ya, mereka cari jalan untuk menentang juga ya ayat-ayat Allah. Ya, mereka cuba padamkan, mereka bakar Quran, mereka ya hinakan, mereka katakan syair, mereka katakan rekaan Muhammad, macam-macam mereka lakukan. Ya. Adakah mereka ni boleh lari daripada Allah? Soalannya. Ya, tak dapat lari. Baik, sama lagi. Wa ma utitum. Dan apa jua? Fama, Ustaz. Ah, fama, okey. Fama, maka. Fama, maka apa jua? Utitum. Telah diberikan kamu. Telah diberikan kamu. Min syai'in. Daripada sesuatu. Famata'u. Maka kesenangan. Atau bereket bekalan. Al-hayati dunia. Kehidupan dunia. Wama dan apa yang. Indallah di sisi Allah. Khair, lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Lebih dekat. Lebih kekal, kekal. Lebih kekal, okey. Kekal. Lillazina, bagi orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wa'ala, dan atas. Rabbihim, Tuhan mereka. Ya tawakkalun, mereka bertawakal. Baik, saya masuk mula.
Wa ma utitu min syai'in pamata'ul hayati dunya. Maka apa jua telah diberikan kamu. Ya, ayat ini ditujukan kepada orang mukmin. Ya, apa jua yang telah diberikan kepada kamu min syai'in daripada sesuatu. Iaitu sesuatu yang di dunia. Pamata'ul hayati dunya. Maka kesenangan kehidupan dunia ataupun bekalan kehidupan dunia. Jadi apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita itu adalah satu ya ke untuk kesempurnaan kehidupan kita di dunia. Oleh itu Allah ingatkan wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Lillazina amanu, bagi orang-orang yang telah beriman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka, mereka bertawakal. Artinya, apa yang diberikan ya kesenangan atau kebekalan kehidupan dunia ini, ya, janganlah sampai kita lupa diri kepada Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Sebab yang diberikan di dunia ini ya tidak akan kekal kepada kita. Hanya selama kita ada hayat. Ya. Bila kita tak ada hayat, ya semua itu dah tak ada erti buat kita. Ya, walaupun kita ada hayat sekalipun, tetapi dah tidak ada kekuatan lagi. Ya. Kita hanya memandang nikmat yang ada depan kita. Ya, tapi kita tidak dapat ya nak merasai nikmat itu lagi. Apa tidak? Ya. Kita dah tak ada daya upaya. Hayat ada. Ya, tapi kita dah tak berdaya lagi. Ya. Dulu muda-muda ya, kalau rumah kita ya bertangga ni sedap lah. Bila kenangkan dah tua tengok tangga, ya nak meniti tu macam naik gunung. Tak larat. Ibaratnya ya. Rumah dua tingkat ya. Jadi masa muda sedaplah turun naik exercise ya. Bila dah tua tengok tangga je. Kau lah anak-anak duduk atas ya. Dah tak sanggup dah nak duduk atas ya. Jadi itu dikatakan ya ada, kita masih ada hayat. Ya, tetapi ya dah tak ada upaya lagi. Banyak nikmat ya yang ada pada kita dah muda ditarik. Ya. Duit banyak. Ya. Nak makan itu, nak makan ni teringin juga. Ya. Tapi bila makan tu sakit itu, sakit ini, ya. Tak diizinkan nak makan ya sedap-sedap lagi. Nikmat pun dah dikurangkan, ya. Macam itulah bentuknya. Sebab itu dikatakan ya, itu semua tidak akan mengekalkan kita. Yang mengekalkan kita ialah apa yang kita lakukan, iaitu beriman dengan Allah dan bertawakal kepada Allah. Itu adalah ya yang terbaik. Sebab itu apa yang disiap Allah itu, dia tidak akan habis. Maknanya akhirat, dia tidak akan ada kesudahan dia. Seperti di dunia ini ada kesudahan, tapi di akhirat tidak ada kesudahan. Itu dikatakan khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Baik, kita sambung lagi. Wallazina, dan orang-orang yang. Yajtanibuna, mereka menjauhi. Mereka menjauhi.
kabairul ismi, dosa-dosa besar. Kabairul ismi, dosa-dosa besar. Ini mana saya terbalikkan ya, sebab kalau tak nanti jadi tak kena. Kabar-kabar ini mana besar? Ismi itu dosa. Jadi besar-besar dosa. Ha, jadi tak kena. Jadi saya terbalikkan ya, dosa-dosa besar. Ha, ya, jadi kita kena ingatlah yang dosa itu ismi. Ya. Yang besar ni kabair daripada kabir. Jadi saya terbalikkan jadi dosa-dosa besar barulah cantik bahasa dia ya. Wal fawahis, dan ya beberapa kekejian. Dan beberapa kekejian. Wa izama, wa izama, wa tu dan. Izama apabila sahaja. Ghadibu telah marah mereka. Hum mereka. Yastaghfirun. Mereka minta ampun. Saya masih mula. Wallazina yajtanibuna kabairul ismi, dan orang-orang yang mereka menjauhi akan dosa-dosa besar. Maknanya ya, di sisi Allah itu tadi lebih baik dan lebih kekal ya, kepada orang-orang yang beriman dan ya orang dan mereka yang bertawakal. Ya, dan lagi tu. Dan orang-orang yang mereka menjauhi akan dosa-dosa besar. Artinya mereka ini mencari ya apa yang di sisi Allah. Sebab itu mereka menjauhi akan dosa-dosa besar. Wal fawahish, dan beberapa kekejian. Mana perbuatan-perbuatan keji yang lain selain daripada dosa besar. Lagi sifatnya lagi apa? Wa iza ma ghadibu hum yastaghfirun. Dan apabila sahaja telah marah mereka, ya mereka minta ampun. Artinya kemarahan itu tidak berpanjangan. Ya, dia minta ampun ya daripada ya sifat kemarahan itu ya. Marah pun ya bukan tak boleh, mana boleh ya. Dikisahkan hadis panjang bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya pernah marah kepada ya orang yang tidak ikut perang ya, perang Tabuk masa itu, sehingga dirakamkan dalam surah Taubah bahawa mereka ini Nabi marah sampai masuk 6 bulan dan Nabi tak bercakap dengan mereka, sahabat pun tak bercakap dengan mereka ya, sehingga datang hukuman Allah Ta'ala memberikan ampun buat mereka, baru Nabi ya apa ni mau bercakap dengan mereka. Ha, jadi ya itu marah kerana Allah ya. Tapi kalau marah ikutkan nafsu ni ya eloklah ya minta ampun. Ya kalau seandainya marah itu kerana ikut hawa nafsu bukan kerana Allah ya. Lagi diterangkan lagi, wallazina, sambung, wallazina dan orang-orang yang
istajabu telah memperkenankan mereka. Telah memperkenankan mereka. Lirabbihim kepada Tuhan mereka. Wa aqamu dan telah mendirikan mereka. As-salata akan solat. Wa amruhum dan urusan mereka. Syura bermesyuarat. Bermesyuarat. Bainahum di antara mereka. Wa mimma dan daripada apa yang. Razaqnahum telah kami rezekikan akan mereka. Yunfikun mereka belanjakan. Baca semula. Wallazina stajabu li rabbihim dan orang-orang yang telah memperkenankan mereka kepada Tuhan mereka. Yang memperkenankan ini memperkenankan Tuhan mereka ni maknanya mengesakan Allah dan mengibadati Allah. Ya, dia tidak sekutukan Allah. Ya, dia diibadati Allah. Itu namanya memperkenankan Tuhan mereka. Wa aqamus solah dan telah mendirikan mereka akan solat. Ya, sifatnya lagi mereka mendirikan solat. Wa amruhum syura bainahum dan urusan mereka bermesyuarat di antara mereka. Ya, maksudnya ya, kalau hal-hal berkaitan dengan jamaah ya, atau kumpulan ya, jangan diputuskan sendiri. Ya, hendaklah diputuskan dalam mesyuarat. Ya, seperti cerita ya, Balqis. Ya, dia tidak kalau satu-satu urusan negara dia tak pernah memutuskan sendiri. Melainkan dia ajak bermesyuarat, berbincang. Dia baru dapat keputusan. Ya. Itu yang terbaik. Ya, supaya tidak timbul fitnah. Ya. Jadi, ya, kalau buat keputusan sendiri, hal-hal yang berkaitan jamaah memang akan menimbulkan fitnah. Ya. Sebab itu, hendaklah diputuskan dalam mesyuarat. Ya, apa yang telah diputuskan oleh mesyuarat, maka dilaksanakan, jangan nak timbul popek-popek lagi. Ya. Tak boleh, ya, sebab dah diputuskan dalam mesyuarat. Kemudian dah dilaksanakan. Bila dah dilaksanakan, popek-popek pula. Dalam mesyuarat tak nak bantah. Surat layang, Ustaz. Surat layang. Surat layang pula. keluar. Itulah semua. Ya. Waktu mesyuarat, nak bantah-bantahlah masa itu. Ya. Ini dah putus, baru mereka nak apa bantah. Buat apa? Ya. Itu salah. Sebab itu dalam Quran, surah ni namanya surah syurah. Sebenarnya ayat ni yang menunjukkan surah ni. Ayat 38 ni. Ya. Jadi tajuk kepada syurah. Ya. Syurah bainahum. Ya. Bermesyuarat di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan daripada apa yang telah kami rezekikan akan mereka, mereka belanjakan. Maksudnya sifatnya juga mereka tidak bakhil. Lagi ayat yang ke-39 wallazina dan orang-orang yang iza apabila
asal bahu telah menimpa ia akan mereka. Telah menimpa ia akan mereka. Al-Baghyu oleh kezaliman. Hum mereka. Yantasirun. Mereka membela diri. Mereka dua kali ni. Hum mereka. Yantasirun. Mereka membela diri. Jadi dua kali mereka. Semak semula. Wallazina iza asabahum iza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang apabila telah menimpa ia akan mereka oleh kezaliman. Ya, maknanya mereka ya dizalimilah. Ya, hum yantasirun. Mereka membela diri. Ya. Macam sekarang punya berita Palestin, Israel. Nah, kalau kita nak ikutkan berapa lama Israel telah menzalimi rakyat Palestin. Nah, bila Israel Palestin membela diri, dituduhlah bukan-bukan. Padahal dia menganiaya begitu lama. Bila dibalas bela, dituduh Palestin bukan-bukan. Bacalah sendiri macam mana mereka telah menzalimi bertahun-tahun, berpuluh tahun menzalimi Palestin. Jadi kisahnya kalau ayat ini memang layaklah kepada orang Palestin kalau dia membela diri sebab mereka dizalimi. Baik, sama lagi ayat 40, wajaza'u dan balasan. Sayyi'atin kejahatan. Sayyi'atun kejahatan. Misluha seumpamanya. Faman maka barang siapa. Afa telah memaafkan ia. Wa aslaha dan telah memperbaiki ia. Mereka berbuat baik. Fa'ajruhu maka ganjarannya. Allah atas Allah. Innahu sesungguhnya. Dia. La yuhibbu tidak ia suka. Az-zalimin akan orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk semula. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan kejahatan ialah
kejahatan seumpamanya. Ya, macam mana mereka melakukan kejahatan. Ya, macam itulah balasan kejahatan seumpamanya. Ya, itu dikatakan sekufu. Ya, maknanya tindak balas itu ya sama. Ya, dalam peperangan pun macam tu. Kalau mereka dah melampaui batas, ya tempat awam, ya tak kira penempatan awam, tak kira ya hospital, tak kira ya tempat-tempat ya yang bukan sasaran perang, ya mereka hancurkan. Balasannya sama juga. Ya. Nah, sebab itu orang Islam tidak akan memulakan demikian. Tapi kalau mereka dah mulakan, itu adalah ajaran Islam. Maka Islam juga akan melakukan ya, seumpama apa yang mereka lakukan. Waman apa? Maka barang siapa telah memaafkan ia wa aslaha dan telah ya, berbuat baik ia, fa'ajruhu ala Allah. Maka ganjarannya ke atas Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, tidak ia suka akan orang-orang yang zalim. Ya. Lagi, sambung lagi. Walaman. Dan sungguh barang siapa. Intasara. Telah membela diri ia. Ba'da sesudah zulmi teraniaya ia. Faulaika, maka orang-orang itu. Ma. Tiada. Alaihim atas mereka. Min sabil. Dari jalan. Jalan tu bracket dosa. Mana tiada atau mereka daripada jalan dosa. Macam tu. Baik, sama ya. Walamanin tasara ba'da zulmihi. Dan sungguh barang siapa telah ya membela diri ia. Ba'da zulmihi, sesudah ya teraniaya ia. Faulaika alaihim min sabil. Maka orang-orang itu tiada atas mereka daripada jalan. Mana jalan? Jalan dosa. Atau saya susunkan, ya, maka orang-orang itu tidak ada jalan dosa ke atas mereka. Maknanya, ya, tak ada jalan dosa atas mereka. Mereka melakukan demikian. Ya, sesudah dia dianiaya. Lagi ayat yang ke-42. Innama, sesungguhnya tidak lain. As-sabil, jalan. Ala, atas. Alladzina, orang-orang yang. Yazlimuna, mereka menzalimi.
Anas akan manusia. Waya baruna dan mereka melampaui batas. Bil ardi di bumi. Bi ghairil haq dengan tanpa kebenaran. Ulaika orang-orang itu lahum bagi mereka azabun alim, azab yang amat pedih. Semak semula. Innama sabil, sesungguhnya jalan, jalan ni jalan dosa. Macam tadi, ya, tidak berdosa kepada mereka yang menentang kezaliman, setara mereka dizalimi. Ya, yang dosa ini, ya, jalan dosa ini ialah alallazina yazlimunan nas. Ya, orang-orang itu bagi mana tadi? Atas orang-orang yang mereka menzalimi akan manusia. Sesungguhnya tidak lain jalan dosa itu ialah ke atas orang-orang yang mereka menzalimi manusia. Waya baguna fil ardi bighairi haq, dan mereka melampaui batas di bumi dengan tanpa kebenaran. Ya, merampas ya, tanah air ya, manusia lain tanpa hak. Itu semuanya.